Ya, pagi-pagi. Semangat. Oke, Hesti. Seperti biasa, ini yang ditunggu-tunggu oleh pemirsa juga di rumah, sahabat pagi di rumah ya. Ingin mengetahui barang-barang apakah yang akan kita buka di mungkin Anda hari ini. Sering melihat di beberapa jual beli online. Jual beli online apapun. Banyak ya. Kita sengaja membuka atau membuka hati ya. Membuka hati penasaran Anda. Saya juga biasa. Makanya saya bantu. Iya, iya. Gimana caranya menggunakan alat-alat tersebut? Ya. Kita beli langsung, ada juga kiriman dan kita bongkar abis di sini. Ya, dan akhirnya dengan adanya program ini semua toko-toko online alat inovasi itu menjadi ramai. Iya, betul. Ya, karena kita masuk dalam segmen inovasi, inovasi masa kini. Oke, ya. Ini ada kiriman pertama di kotak biru ini. Ya, ini kita langsung aja akan buka. Pagi. Pagi. Christina. Aduh, kamu kenapa? Aku jadi begini ya? Aku jadi ikut-ikutan ya? Aduh. Kenapa sih? Kenapa sih? Kok gayanya gitu? Aduh, aku gak tau obatnya apa ya? Obatnya digaruk. Iya sih. Udah digaruk, tapi masih belum juga. Kita akan buka di kotak ini. Ini juga ada mungkin alat ada jawaban. Ada jawaban dari keluhan yang disampaikan ya, oleh Pak. Oke, kita buka kotak yang biru. Ini kiriman dari Ibu Sukma ya. Ibu Sukma ya. Oh, jadi Busuk ngirim alat itu. Iya, Busuk kirim salam ini. Buma. Iya, karena kita panggilan akrabnya Busuk. Busuk. Ya. Oke, kita akan buka. Siapa tahu ini bisa membantu Christina ya. Iya. Aku makan terus, kenapa dikasih garpu? Oh, ini alat ini garpu. Garpu bukan sembarang garpu, ini garpu penggaruk. Coba dibuka dulu alat penggaruknya, mungkin tampak seperti garpu. Tapi ternyata ini fungsinya luar biasa, bisa menjangkau letak-letak kegatalan yang tidak dijangkau oleh diri sendiri. Oh, begitu. Letak-letak kegatalan. Letak-letak yang gatal. Letak-letak yang gatal. Coba dipakai dulu, coba dipakai. Mana yang gatal, coba dijangkau. Oh, nah. Baru aku mau ngomong, kok segini mana nyampe gitu. Kata matanya, ayo, makanya, tadi sebelumnya, tongsis. Ya, itu mah tongsis ya. Iya, tadi kan aku gatel-gatel sampai ke sini. Maka tadi saya sempat menyebutkan seperti itu. Menjangkau. Udah hilang atau? Udah, tempat-tempat kegatelan. Kegatelan terjangkau. Tidak terjangkau. Harganya murah, hanya Rp90.000 saja. Christina kan murah banget. Datang sini mahal. Biasanya dia kasih harga member. Oke, Christina, kita kasih harga member untuk Anda menjadi Rp89.999. Wow. Ya, gitu ya. Terima kasih. Cuma begitu aja. Memang begitu aja. Ya, ini mungkin alat garuknya. Boleh lah. Mau dibawa pulang gak apa-apa? Tertarik gak? Tertarik gak? Tertarik gak? Aku sih tertarik, tapi kalau buat aku ambil paling buat ponakan aku. Ya udah gak apa-apa, ambil aja. Oke. Iya, laku juga. Busuk ternyata ngasih barangnya oke ya. Berguna. Berguna banget ternyata. Mungkin kita mau buka lagi yang sini. Mas Andre, Ali udah mandi. Udah. Cuma tadi gak ada gayung, pakai sendok. Jadi ada masalah apa sih Pak? Nih, Ali kan punya anak umur 1 tahun nih, cewek nih. Pengen tahu ada alat untuk latihan balet gak? Alat untuk latihan balet? Yeah. Emang anaknya udah bisa balet? Enggak, nanti buat 10 tahun kemudian. Oh, disimpan dulu sekarang. Simpan dulu. Tapi ini ada alatnya kok, sebenarnya ini alatnya masih PO. Masih pre-order. Waiting list? Iya. Okay. Kecuali kalau udah nyampe, itu bukan PO lagi, udah PA. Payment arrived. Ya, kita lihat dulu alatnya seperti apa. Oh, alat pemutar ya itu ya? Oh, di bawahnya. Tuh, bisa muter-muternya. Itu. Jadi lebih lama. Di bawah itu kakinya itu. Di bawah kakinya tuh. Jadi itu spinning wheel ya. Spinning ballet. Buat yang vertigo gak mungkin ya? Punya, ini buat anak nih cocok nih. Tuh, untuk dia twistingnya jadi lebih maksimal. Alat bisa buat main truth order ya? Bisa. Sering orang ya kan? Boleh, oke. Tapi oke gak sih di PO dulu aja? Soalnya boleh dong, Aldi pesen. Waiting lumayan. Pesen setengah ya? Kok setengah, tanggung banget? Potong air. Kan anaknya masih kecil sih. Oh iya. Yaudah ntar dia coba dipesan setengah ya. Pesan ya? Iya. Makasih ya dia. Makasih ya, mau mandi lagi? Iya, sisanya mau sih. Orang kan pakai sendok, orang baru setengah tadi. Mandi kok pakai sendok lagi, ayo. Kalau sendok gak ada, pakai sekop buat semangat. Mandi kok pakai sendok ya. Aduh. Ini mendingan kita buka nih. Kenapa lagi? Ini.
aku tuh sering banget ya kalau mau mandi tuh bersih-bersih, kamar mandi apa aja tuh aku bersihin. Beres ya. Jadi justru itu ngegaruk kloset. Oh. Ini aja nih. Ini dari Dasri. Dari Dasri. Ibu-ibu, bapak-bapak. Kakak-kakak. Oh, kakak-kakak. Kak Dasri. Buka ya, Pak ya. Buka ya. Oke. Buka ya. Prok-proknya mana? Prok-prok-prok. Tolong dibantu ya. Yuhu. Nah. Ada. Ternyata ini cocok untuk ini membersihkan selak-selak yang tak terjangkau. Ya, kecilnya gitu ya. Kan. Imut. Ya. Responnya nih spontan. Oh, benar-benar kecil ya, kayak penghapus ya. Iya, ini refillnya. Ini memang luar biasa sekali kalau kita lihat ya ini. Itu barangnya Pak. Dia pasti mikirnya plastiknya barang. Ya, ya. Nah. Oke. Tuh. Oh, udah mandi? Bisa. Tapi sebelum dikasih ini ya. Iya, betul. Jadi kayak sela-sela yang sulit dijangkau, atau mungkin gatelannya itu bisa pakai iya, itu. Atau mungkin nanti kalau ada compact pakai ini bisa juga. Ini serbaguna kok. Ada ya. Buat ini bisa dibuka, bisa diganti. Ini refill. Dengan yang baru, refill set. Okay. Nah. Oke nih, harganya berapa ini? Murah, 25.000 aja. 25.000. Tapi bisa dapat harga member dong. Bisa dong. Harga member berapa? 24.999. Oke, ya. Itu dia. Oh, gitu ya, kalau lagi. Gitu, harus begitu di sini. Itu promo karena member. Karena kita kan promo member. Tapi kalau misalnya dapat member lagi bisa lebih murah lagi ya diskonnya. Ada member get member. Iya. Member get member. Oke. Okay. Terima kasih ya. Sama-sama, ya, makasih ya. Mudah-mudahan semakin rajin giat dan rajin bekerja. Ya. Ini jadi enggak dibeli jadinya? Ah. Gak usah lah katanya, ini buat contoh aja. Buat dibawa lagi semua. Oke, gak apa-apa, penglaris. Ya, tinggal satu kotak lagi ya, kita akan buka ya. Nah, ini dia, belum kelar juga ya? Belum kelar. Kenapa, ada masalah apa lagi? Tolong sabunin punggung, kagak nyampe. Mas Andre. Gimana ya? Karena mandinya pakai sendok sih, makanya lama. Itu kenapa pakai sendok? Karena gayungnya hilang, gak nemu. Aduh, sayang banget. Aduh. Ya. Apa butuh gayung atau butuh apa nih? Kita mumpung banyak alat inovasi. Mungkin ini berguna ya. Iya. Mungkin ada pas. Coba ini buat mandi nih, pas banget. Mudah-mudahan sih pas buat mandi ya. Gayung nih kayaknya nih. Oh iya, lihat gambarnya si gayung. Susah ya Pak ya? Nah. Kok gayungnya pun kecil ya? Ini kelar kapan juga? Pak, saya pakai ini, Pak. Airnya lebih banyak. Tapi ini gayung elepen. Tapi bagus tuh, elepen. Gayung gajah. Kayak mau elepen, kayak mau semut, kayak bodo amat. Ini mendingan dipakai aja. Ini banyak faedah itu, lihat lucu loh. Kalau misalnya pakai elepen, siapa tahu dapat seven. Gak ngaruh, mau lucu, mau kagak kelar kok. Mendingan ini apa mendingan pakai sendok? Mendingan pakai sendok. Tidak dulu, itu kan ada harganya. Ini gayungnya tersedia dalam berbagai warna dan varian. Tuh. Ini lama-lama dagang ya, kalian ya? Memang iya. Kita dagang. Warnanya lucu. Mau pilih yang warna apa? Apa yang ready sih, yang hijau? Ready stock. Yang warna lain PO lagi? Masih PO. Yang ini ready stock. Yang ready stock. Harganya berapa ini? Jadi kasih buat nanti. Ini cuma 40.000 aja. Ah, member dong. Ya, mahal banget. 100.000 lah. Enggak. Eh, nawar mau ke bawah. Ngapain kan? Makanya saya gak mau. Iya, berapa? Ya, harga member 39.999. Yaudah, saya bayarin. Oke, bawa. Mandi dulu, kalau memang berfungsi baru bayar. Boleh mandi di sini. Sini. Tes dulu. Nih, gua gak percaya nih, tes dulu. Coba. Tuh. Nah ini, coba digunakan. Misalnya mau pakai shower, tinggal begini aja nih. Bisa jadi shower. Tuh, jadi shower tuh. Karena Aldi sebagai member setia dari produk-produk kita, kita akan memberikan sebuah kenang-kenangan. Ya. Alhamdulillah. Tas serbaguna, tas pagi-pagi. Ini free. Ini? Free. Ini for free. Wah, ini, okay. Ini bisa mana? Berguna senang? Bagi apa-apa. Senang, saya senang jadi sini, member. Sini dulu. Iya. Oke, okay. Kita harus mengucapkan kepada sahabat pagi. Ya, kameranya di yang dia nyala ya. Oke, okay. Terima kasih pagi-pagi aku mendapatkan tas ini. Terima kasih pagi-pagi Aldi udah lama jadi member. Dan terima kasih tasnya sama gayungnya. Semoga mandinya kelar. Ya, dan aku seneng deh. Aku seneng deh. Iya, terima kasih. Iya, bagus.
Ya. Kira-kira okay. Aja ke depan mau ada spesial apa gitu. Ya, memang itu kita ada itu ucapan, karena oh, itu ucapan, otorisasi ucapan, ya. Oh gitu ya. Otorisasinya ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bahagia dengan tas itu ya. Iya, iya. Ya. Saya bawa gayungnya Pak. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Ini gayungnya ini. Gayung. Dia lebih suka gayung, itu lebih banyak oh, nah, konsumsi okay. Airnya Pak. Repot. Siap, bawa, bawa, bawa. Nandukannya gimana, bawa nandukannya. Oh repot ya, Bi. Sip. Ya udah semua ya kita praktekkan pada pagi hari ya, ini. Ya, ya. Ada gayung ini, ada suara kecil, ada. Tangis lagi. Siar announce yang mana teh? Cek keluar, cek keluar. Kenapa, kenapa, kenapa? Tadi boneka aku sama sepeda aku hilang. Boneka kamu hilang. Ini kebiasaan. Ya ambil. Nih bonekanya nih. Nih. Itu bonekanya nih. Pace. Lupaan sih. Bonekanya kan selalu ada di sini. Jangan cubit. Udah. Ini anak kecil jangan. Udah makanya kalau mau sepeda itu di rak. Jadinya gak bakal hilang. Ya, dikasih rak. Sepedanya hilang, makanya ditaruh di rak. Bisa diem gak? Takut jenggut nih, bisa diem gak? Ya, jadi rak aja ya. Biar ada rak nih buat sepeda nih, dilihat nih. Tuh. Nah, jadinya gak hilang. Jadi gak hilang, orang juga ngambil gak bisa, mesti pakai. Keren lagi ya. Bisa langsung jadi gembok juga tuh, itunya tuh. Nah, vertikal lagi bentuknya. Jadi enggak makan tempat. Makan tempat juga tuh kan, cakep tuh. Kamu sepedanya diginiin enggak, Cek? Lebih ekonomis. Di samping rumah. Tuh, bagus tuh, kan? Tuh, taruh kayak gini. Ini ya, bagus udah, nih. Ya, bikin kayak gitu di rumah ya. Hah? Iya. Ya udah, kenapa pulang aku dah. Boleh minta duit enggak? Ini udah ada uang. Tambah mahal soalnya. Beli apa? Aku mau beli sabun. Emang sabunnya berapa harganya? 28 miliar. Mahal amat. 28 miliar, sabun apaan nih, sih? Ini Pak Cini, Pak Cini. Minta duit. Enggak usah. Ya udah, udah beli sabun di warung poncum aja. Sabun 28 miliar. Di warung poncum aja. Gak usah dipegangin, gak usah dijagain. Siapa yang jagain. Lagi memang ada sabun 28 miliar. Kayaknya bisa jadi ada sih, Pak. Nanti kita lihat ya setelah yang satu ini. Tetap di pagi-pagi. Semangat.